8 nih. Ya ampun. Mbak suka burung? Saya juga ada burung nih, Mbak. Kebetulan burung saya juga suka masuk mulut gitu loh. Yo, what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayangnya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga untuk klik dan mengaktifkan tombol lonceng notifikasi agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian ya. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk ngefollow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram, gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai, diklik dulu tombol like pada video ini sebagai uang parkir ya. Jadi gak usah bacor, so basa-basi, langsung aja kita ke video pertama. Let's go, boy. Kuning telurnya tinggal disusun dan dikasih tusuk gigi kayak gini. Kalau semua kuning telurnya udah dituang, sekarang buat putih telurnya tinggal kalian tuang aja kayak gini, guys. Lanjut buat tusukannya, di sini bakalan aku angkat satu persatu. Nah udah kayak terus itu, ini tinggal diaduk. Dari awal ngapain dipisah kalau akhir-akhirnya juga digabungin, anjing. Goblok, ngapain dipisah kalau akhir-akhirnya juga digabungin, anjing. Emosi. Oh ini apa ini? Aduh, seram atuh bos. Sumpah gua takut jatuh loh, guys. Mbak udah gak usah aneh-aneh, Mbak. Ya ampun, gua takut tuh jatuh anjir atau pecah tiba-tiba. Sumpah, gue kalau jadi suaminya sih ya, gue marah-marah. Kalau enggak gue ngoceh anjir. Kamu istirahat, gak usah joget-joget TikTok. Ntar tiba-tiba pecah gimana. Sumpah gue pengen megang sih ini, kayak perutnya pengen gue giniin, guys. Maksudnya kayak gue tuh pernah megang perut orang hamil, dengan gue pegang tiba-tiba dia nendang-nendang anjir, gue kaget gitu loh. Ini jangan-jangan banyak juga bayinya nendang-nendang gak sih ini? Pemain soccer jangan-jangan ntar bayinya, guys. Oh, I'm a ticket too. Eh, ya rusak. Langsung gue yakin nih. Ya. Gue yakin abang-abang ini langsung merasa bersalah nih, guys. Rusak dibuat TV orang, guys. Pasti merasa bersalah ya. Apalagi kalau nggak punya uang nggak bisa ganti. Be! Merasa bersalah seumur hidup aduh, bos. Ini kenapa nih? Apa yang dibawa tuh? Ini apa nih, anak anjing atau apa yang dibawa? Oh, boneka. Ya, men. Ya ampun, ditolak, dilempar. Ya ampun, Mbak, Mbak. Kalau nggak suka sama orangnya, nggak gitu juga kali. Diterima dulu bonekanya, nyampe rumah baru dibuang bonekanya. Canda, canda, canda ya. Ya ampun, gitu loh. Maksudnya, ya udah effort gitu loh. Kalau mau nolak juga sedikit lebih apa gitu loh. Lebih ramah caranya gitu loh. Jangan menyakiti orang atuh, Kak. Ya ampun. Nih, lubang juga ya. Pulang lu ya. Kalau udah begitu mah, ya pulang, jangan cinta lagi, jangan jadi badut ya. Ntar lu dilempar lu kayak boneka lu tuh. Kadang cowok jelek tapi ceweknya cantik banget. Contohnya ya saya, ya bro. Pasti abang tebal gitu ya dompetnya ya. Itu pasti lagi nongkrong bawanya Pajero, guys, bukan Beat ya. Jadi jangan salah sangka Anda. Kenapa cewek cowok jelek dapat cewek cantik? Ya karena ada effort gitu loh. Effortnya apa ya? Kaya mungkin. Ya mungkin. Ini apa ini? Ya ampun. Ya ampun. Itu mah empat pipi sampai pitak kayaknya, guys, dipotong. Sampai kulit-kulitnya kelihatan. Mantap. Ini siapa yang buat aturan ini, guys, ya? Maksudnya ini aturan Orba ya. Sampai sekarang masih ada gitu di tahun 2022. Buat apa gitu loh? Rambut tidak mempengaruhi proses pengajaran gitu loh. Ya lu mau buat rambut tuh rapi banget juga nggak buat lu sukses juga di masa depan. Apa-apaan ini? Maksudnya gini ya, ini kan tergantung fisik lagi. Mungkin ada yang mungkin kepalanya jenong kayak gua. Sengaja rambutnya dipanjangin bagian atasnya ini untuk jadi poni gitu loh. Untuk menutupi kekurangannya. Ya nggak bisa disamaratain dong, semua harus potong botak. Maksudnya ini juga udah pendek gitu, udah rapi. Terus kenapa harus dipotong sampai pendek banget gitu loh. Apa-apaan ini proses pengajaran di Indonesia? Saya tidak suka ya. Tolong ya. Mungkin 2024 ya, nggak tahu ya apakah
siapa kayak gitu loh, atasan-atasan di sana ini ya, para pemerintah untuk ya apa sih gitu loh, aturan potong rambut ini udah tidak relate lagi di zaman sekarang guys ya. Sudah tidak relate. Ini aturan orde baru itu udah lama kali, tolonglah ya. Saya tidak setuju ya. Ya tapi jangan keribu juga lu ke sekolah gitu loh ya. Jangan sampai rambut lu sepinggang juga cowok. Ya jangan, maksudnya ya sedikit panjang dikit ya is okay lah, ya kan? Turun tuh abang-abang yang pernah bilang sama aku, dek besar nanti sama abang ya. Udah besar aku bang, di mana kok sekarang? Abang besar. Enggak itu bodoh. Abang sebenarnya jujur ya, abang suka kalau umur adik udah besar. Itunya juga besar abang suka tuh. Maksudnya kedewasaannya gitu loh, mentalnya gitu loh. Bukan cuma umur gitu. Itu maksud abang ya. Boong. Yang bener. Hah? Sa, cewek. Sejam berapa? Wah, cewek nanya harga lu sejam berapa, Bor? Agak serem ya. Ini namanya kesetaraan gender, guys. Benar-benar kesetaraan gender ya. Gak lucu juga ya, kita lagi jalan gitu, lagi jalan di pinggir jalan, terus ada cewek nanya, lu mau gak gue bayar di hotel gitu? Kalau gue sih jawab, mau ayo gitu loh. Gratis juga boleh. Namanya juga gua gitu ya kan. Ya kalau dikasih yang enak-enak ya kenapa harus ditolak ya kan. Kenapa nih? Ya ampun. Mbak suka burung, saya juga ada burung nih mbak. Kebetulan burung saya juga suka masuk mulut gitu loh. Gimana kalau ganti posisi gitu? Anjay men. Di nge-cheat. Kok bisa berubah gitu guys? Maksud gua kan kayak mbaknya awalnya kayak ada jerawat gitu ya, bekas-bekasnya. Nah, bisa hilang. Memang makeup ini adalah 8. Bisa dijadikan apa ya sebenarnya, sebagai alat ajaib gitu ya. Lu bayangin yang tadi noda-noda hitam bisa sebersih ini anjir, gak kelihatan sama sekali lah. Pantas saya gua baru tahu orang beli makeup bisa sampai 5 juta. Bisa sampai 10 juta cuma untuk makeup. Gue dulu bingung makeup apa yang sampai 10 juta. Tapi setelah melihat ini, ya wah pantas sih harga makeup mahal-mahal. Aduh, pasti ganggu ini. Aduh. Bang ya. Lu kalau mungkin lu hidup di tahun-tahun penjajahan gitu bang, waktu kita lagi perang ya, mungkin lu orang yang dibuat paling depan sebagai tumbal gitu. Tumbal perang guys. Karena kalau dia paling belakang pasti tidak berguna ya. Mending jadi perisai gitu di depan ya kan. Perisai manusia guys. Ganggu gua ngeliatnya. Padahal mukanya kayak serem-serem preman gitu ya. Anjaylah. Ternyata sedikit belok abang. Tim apa yang anggotanya kurang satu? Tim apa? Tim sepak bola apa? Tim anjing. Gua lagi yatim. Bangke lah. Gua cok yatim. Kurang satu. Ya memang sih. Kurang bapak gua kurang satu. Kalau kurang dua yatim piatu. Memang anak TikTok jokesnya makin kesana makin kesini gua liat ya. Gak gitu woy. Aku gak mandang apa-apa dari cowok. Dia datang nyembuhin lukaku. Cemanalah wak. Iya, dia bisa sembuhin lukamu karena dia taruna. Oh, anak taruna tuh. Bacot. Traumaku hilang saat taruna datang. Iya, alhamdulillah tahu. Tergores hati mungilku. Oh, saya peduli. Oh, ini iya. Yo, iya guys. Ini taruna nih. Ya ampun. Aku tuh mati rasa, tapi kalau taruna yang datang ya sembuh gitu loh. Emang cewek zaman sekarang enggak apa-apa juga gitu loh. Itu kan prevensi gitu loh. Lu pengen standar pacar lu nanti ada di sini ya enggak apa-apa gitu loh. Lu pengen standar pacar lu kaya raya, hartanya itu 7 turunan, 8 lapangan, enggak habis-habis, enggak apa-apa gitu loh. Tapi sadar diri value lu sampai mana gitu. Aduh, aku suka ini. Kesukaanku. Memang mantap. Gak usah banyak cerita, kalian pasti tahu kan apa yang kita nikmati kan teman-teman ya. Mantap. Burung apa yang suka nolak? Gak tahu. Burung gak.
Bisa juga sih ya. Burung gagak, teman-teman. Burung enggak-enggak ya. Gajah apa yang baik? Gak tahu. Gak jahat. Apa sih? Woy, orang TikTok, jokes-jokes Anda sangat-sangat luar biasa ya. Harus orang-orang baki tinggi yang mengerti gitu ya. Bangkilah gue gak sampai mikir bentar loh. Orang-orang pada kenapa sih gitu loh. Punya masalah hidup apa sih kalian? Aduh ganteng gak bang? Ah goblok. Lu adu ganteng tapi muka lu gak lu foto. Yang lu foto malah cuma rambut sama background. Lu mau adu ganteng sama siapa? Sama jin anjir. Goblok anjir adu ganteng tapi muka gak dipoto. Kan udah sakit gua rasa ini orangnya guys. Sakit ya. Aneh men. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap lu nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata atau kata-kata tidak baik, mohon dimaafkan teman-teman ya. Ingat ya, ini video cuma video hiburan semata teman-teman. Jadi ambil yang lucu-lucunya, yang gak baik jangan diikutin teman-teman. See you next video semuanya, bye-bye, I love you all.